Halo, selamat siang guys. Bersama aku Jamrut Wayang, pada saat ini baru mengisi acara CR untuk hari ulang tahun Sri Wedari yang ke-112 besok malam. Dan saat ini didukung oleh seniman dari berbagai tempat dan di seluruh Surakarta. Nah, ini aku akan bercakap-cakap dengan Mas Nanang, yaitu pengrawit handal kita di Sri Wedari, dan beliau mumpung ini rawuh, saya mau bercakap-cakap. Mas Nanang. Halo, selamat sore. Mas Nanang, ini apa itu? Garapannya apa, Mas? Kontemporer apa klasik, Mas, untuk ulang tahun Sri Wedari? Untuk tahun ini kita mencoba untuk menggarap gending-gending yang sudah ada, tapi kita aransemen ulang biar ada warna baru. Biar tidak seperti yang dulu-dulu. Dulu sudah terlalu munek. Sekarang kita refresh lagi. Ini Mas Nanang besok pegang apa, Mas? Besok kebetulan ngendang. Oh, kendang ya. Berarti anu ya, Mas ya. Besok apa, meriah sekali ya, Mas ya. Semoga. Anu, Mas, pesan kepada penonton, Mas. Penonton wayang Sri Wedari sekarang kan luar biasa toh, Mas. Oh iya. Seperti kemarin full, Mas. Oke. Nah, ini untuk besok malam. Untuk besok malam monggo silahkan datang ke Sri Wedari, dijamin bisa ketawa. Ketawa. Bisa juga emosi. Iya. Mengikuti alur cerita ya toh. Besok ceritanya sangat kompleks sekali dengan hal-hal yang penuh dengan apa ya, tuntunan lah bagi kita hidup di masyarakat. Ya, terima kasih Mas Nanang. Siap. Ini channelnya apa ini? Jamrut Wayang. Wah, Jamrut Wayang. Jangan lupa subscribe, like dan komen, guys. Jenengan apa channelnya? Anda punya channel. Sebabnya apa, Mas? Tidak produktif.